Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. نوينا تعلم وتعليم تذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersolawat, juga untuk ngaji. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam ini saya akan membacakan hadis tentang salah satu keutamaan membaca Al-Qur'an. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abi Umamah itu pernah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, ikra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih, karena Al-Qur'an itu nanti akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya nanti pada hari kiamat. Jadi Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Dan di dalam hadis ini disebutkan cuma ikra, membaca. Jadi enggak perlu kita sampai membaca tafsirnya, baca terjemahannya. Cukup kita membaca itu sudah ibadah. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan kalau kita membaca setiap huruf itu sudah dapat pahala. Misalkan kita membaca alif lam mim, tiap huruf, bukan alif lam mim itu satu huruf, bukan, tapi alif lam mim, alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah kalau kita membaca alif lam mim itu sudah pahala beda, itu sudah dapat satu kebaikan, di mana satu kebaikan itu menjadi 10 kali lipat. Jadi kalau kita membaca alif lam mim dapat berapa kebaikan? 3 kebaikan, dilipatkan menjadi 10 menjadi 30 pahala. Bayangkan kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim sudah berapa huruf itu? Berapa? Bismillah, ada yang sudah menghitung jumlahnya? Ada berapa? Enggak ada yang tahu. Berapa? 19. Yang enggak ngerti buat apa repot-repot, biarkan malaikat aja yang ngitung ya. Ngapain kita ikut-ikut ngitung? Biarkan malaikat yang ngitung. Ya minimal tahulah, masa bismillah yang biasanya kita amalkan ya masa kita enggak ngerti. Setiap melakukan sesuatu baca basmalah. Ya, masuk rumah baca basmalah, keluar rumah baca basmalah, ngerokok, Pak Hajar pakai baca basmalah? Pakai. Luar biasa. Hukumnya makruh, gak dapat pahala kalau ngerokok, nyabut uban. Kalau perkara makruh ya jangan baca basmalah, apalagi nyolong kendaraan ya, nyolong buah, ngelepak bismillahirrahmanirrahim, metik buahnya orang di atas ditangkap bismillahirrahmanirrahim, haram hukumnya ya, disesuaikan pada tempatnya. Jadi intinya baca Al-Qur'an, karena nanti pada hari kiamat Al-Quran akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Lalu bagaimana supaya kita mendapat syafaat Al-Quran? Ya baca. Belum bisa Ustaz, belajar. Gak ada kata terlambat untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.